perkenalkan, saya Supardi SPD, peserta pembatik level 2 Kabupaten Bogor. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas materi tentang pembelajaran berbasis teknologi dengan menggunakan Canva. Bagaimana keseruannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Baik. Sehat. Berdiri siap. Siap. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Iya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat bertemu di ruangan ini dalam kegiatan pembahasan materi tentang pembelajaran berbasis teknologi dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, Bapak Ibu, nah ini materi sudah saya tampilkan di layar monitor Bapak Ibu, sudah bisa dilihat dengan baik. Ini adalah pembelajaran berbasis teknologi dengan aplikasi Canva. Kenapa saya memilih aplikasi Canva untuk pembelajaran berbasis teknologi? Karena ada beberapa manfaat dari aplikasi Canva. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, karena perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi pada saat ini, Bapak Ibu, tidak dapat terlepas pengaruhnya dalam dunia pendidikan. Perkembangan zaman menurut dunia pendidikan dengan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi sebagai peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kinerja pendidikan pada masa mendatang. Diperlukannya sistem informasi dan teknologi informasi yang mana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung, tetapi sebagai modal utama pendukung keberhasilan pendidikan sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Nah, aplikasi teknologi, salah satu dari banyaknya aplikasi teknologi yang hadir dalam dunia pendidikan yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar adalah salah satunya adalah Canva, yaitu program desain online yang menyediakan bermacam media pembelajaran seperti presentasi, resume, itu poster, kemudian ada pamflet, brosur, bisa juga kita desain di sini grafik, infografis, spanduk, penanda buku, buletin, dan lain sebagainya. Jadi banyak manfaatnya untuk aplikasi Canva, Bapak Ibu. Kemudian jenis-jenis presentasi pada Canva. Adapun jenis-jenis presentasi yang ada pada Canva seperti presentasi kreatif, pendidikan, bisnis, periklanan, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, manfaat fitur pada Canva, Bapak Ibu. Canva menyediakan fitur-fitur atau kegunaannya untuk pendidikan, yaitu sebagai media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif sehingga membuat pembelajaran menjadi mudah dan menyenangkan. Terakhir, Canva merupakan aplikasi online yang mempunyai beragam template serta fitur-fitur yang ada untuk membantu guru dan siswa sekolah dasar dalam melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi. Keterampilan, kreativitas, dan manfaat lainnya melalui Canva diharapkan mampu memberi pembelajaran yang positif. Bagaimana satu aplikasi yang sudah banyak disediakan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran berbasis teknologi abad 21. Barangkali hanya itu saja, kita akan masuk di aplikasi Canva-nya, Bapak Ibu. Semangat! Dang dang dang! Ding ding ding! Dung dung dung! Dang dang dang! Ding ding ding! Dung dung dung! Aha aha ma! Aha aha ma! Aha aha se! Thank you.
Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan materi tentang pembelajaran teknologi dengan menggunakan aplikasi Canva dan pemanfaatan kuisis dalam pelaksanaan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan waktunya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya, saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.